Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Java Flower. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman. Di sini kami tidak mengajari, di sini kami hanya berbagi cerita saja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa keladi. Dan ini semua adalah keladi-keladi lokal atau keladi-keladi yang murah. Kenapa disebut murah? Karena ini masuk kategori tanaman yang sangat mudah kita jumpai, alias keladi lokal, keladi kampung ya teman-teman, seperti ini. Nah, namun jika kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, maka yang tanaman murah tadi akan menampilkan pancaran atau cahaya atau warna yang sangat menarik. Walhasil, tanaman itu akan memberikan tampilan buat yang merawatnya. Karena indah itu tidak harus mahal dan bagus itu tidak harus mahal. Jadi mahal itu relatif dan bagus itu juga relatif ya teman-teman ya. Nah, ini adalah keladi-keladi lokal yang saya dapatkan dari pematang-pematang sawah. Namun setelah sudah sampai rumah, saya coba untuk perlakukan seperti tanaman yang mahal. Saya tempatkan di pot dan saya kasih pupuk. Hasilnya seperti ini ternyata ya teman-teman ya. Cukup untuk menghibur diri dan juga bisa untuk menghalang debu-debu yang ada di depan rumah kita. Nah, lakukan tanaman itu secara serius. Dalam arti, jika tanaman itu memang mau kita pelihara, berarti kita harus menempatkan di dalam tempat yang benar seperti ini, karena tanaman itu sudah menjadi tanggung jawab kita karena kita sudah niat untuk menanamnya. Beda lagi dengan tanaman ini tumbuh di alam liar. Nah, dengan kita adopsi, dengan kita rawat, kita tanam, diberikan pupuk secara rutin, hasilnya juga akan seperti ini. Kalau menurut saya sih, tanaman ini tanaman yang cantik, mempunyai berbagai macam corak dan warna. Ini sangat khas banget tanaman Indonesia ya teman-teman ya. Nah, tanaman yang mempunyai corak dan warna seperti ini ya teman-teman ya, menurut saya sih recommended banget ya untuk kita coba membudidayakan sekedar untuk hijau-hijau atau penghalang debu yang ada di rumah kita. Tanaman yang murah jika kita rawat dan kita kelola dengan benar pun hasilnya akan terlihat cantik. Nah, mudah-mudahan video singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi
buat teman-teman semua. Tanaman yang sangat mudah dirawat, tanaman yang sangat murah harganya, namun tanaman itu akan bisa memberikan tampilan yang cantik pula. Yuk mencintai tanaman, karena mencintai tanaman sama halnya mencintai diri kita sendiri. Terima kasih. Jika ada yang suka dengan video kami, berikan kami like dan dukung terus agar kami selalu bersemangat untuk memberikan informasi-informasi tentang tanaman hias dengan cara subscribe. Share video kami ke teman-teman, kerabat, saudara, serta orang-orang yang Anda cintai. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat-Nya, dalam lindungan-Nya. Insya Allah kita semua akan diberikan rezeki yang melimpah, tentunya rezeki yang barokah. Disehatkan badannya, insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.